أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى بالدين القويم والمنهج المستقيم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله في هذا الصباح المبارك سنواصل ما قد أخذناه في الأسبوع الماضية توقفنا في اهدنا الصراط المستقيم الان سندخل في صفحه صفحه سته وعشرون صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب. هل من قارئ. نعم ياسمين تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف وفقه الله صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المغبوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى واصل قال السارح وفقه الله هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله في هذه الآيات الثلاث يبين يبين افتراق الخلق الى ثلاث فرق فالفرقة الأولى الذين أنعم الله عليهم وهم المتبعون لدين الإسلام والفرقة الثانية الذين غضب الله عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود wal firqatu tsalitsah alladzina dallu wa hum nasara fal firqatul ula tajma'u bainal ilmi wal amal wal firqatu tsaniyah lahum ilmun lakin la amala indahum wa hum yatrukuna wa yatrukuna al amal bil ilmi wal firqatu tsalitsah hum ya'maluna lakin bila ilmin nah ahsan بارك الله فيك <applause> قال المصنف وفقه الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أي المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جلن 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 صراط جلن أوران ينكوبر نعمت maknanya yaitu orang-orang yang mengikuti Islam yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu ya, Alaihi Wasallam memang seharusnya seperti itu tidak dikatakan Islam kecuali dia mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang mengikuti Nabi Muhammad dia akan mengakui bahwasanya dia dia Islam itu dua hal yang selalu bergantungan berhubungan tidak bisa dipisah satu dengan yang lain Al-maghzubi alaihim alladzina arafu al-haqqa wa lam ya'malu bihi wa yahud. Dan orang-orang yang dibenci. Siapa orang-orang yang dibenci? Itu orang-orang yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah. Telah diberikan ilmu. Akan tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Sama seperti kaum kaum uh, kaum Samud. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka Wahai masa mudu, fahadina ama Adapun kaum samud, telah kami berikan kepada mereka hidayah, akan tapi mereka lebih mencintai kegelapan daripada hidayah tersebut. Nah, dan sama seperti orang Yahudi, yaitu mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran tersebut ad -dallin. Siapa itu ad Itu orang-orang yang Tidak mengetahui kebenaran Atau uh, Yang selalu beramal Suka beramal Akan tapi amalannya jauh dari Ilmu Jauh dari tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya man amalan laysa amruna fa huwa Barang siapa yang beramal yang tidak pernah amalan tersebut kami contohkan maka amalan itu tertolak. Dan itulah orang-orang yang sesat. Kalau orang-orang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang yang kedua tadi dia tahu kebenaran, tapi dia sombong dan tidak mau mengikuti kebenaran. فهذا ما يتحدث عنه الله سبحانه وتعالى قال الشارح وفقه الله تعالى بركة علماء الشيخ العصيمي وفقه الله تعالى هذا الذي ذكره المصنف في هذه الآيات الثلاثة يبين افتراق الخلقي ثلاثة إلى ثلاث فرق آيات ini menjelaskan bahwasanya manusia itu terbagi jadi tiga golongan atau tiga kelompok الفرقة الأولى kelompok yang pertama alaihim orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka yaitu orang-orang yang mengamalkan Islam secara secara kafah tidak pilih-pilih nah ini penting nih mengamalkan Islam secara kafah tidak pilih-pilih bahkan ada sebagian kaum muslimin menganggap ajaran Islam yang ini yang dia yang dia lihat ini itu nggak sesuai atau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, nggak sesuai dengan pikirannya uh, sehingga dia berat mengamalkannya atau menolaknya. Nah ini tidak belum bisa dikatakan mengikuti Islam secara secara kafah. Contohnya yang dibenci misalnya misalnya jihad jihad dan pula benci dengan jihad perbudakan artinya atau yang paling sering dibenci eh, uh, yang sering dibenci juga itu misalnya ta'addudu zaujat dan lain sebagainya. Naam, al-firqatu tsaniyah alladzina ghadiba Allahu 'alaihim wa hum alladzina 'arafu al-haqqa wa lam ya'malu bihi. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran telah belajar setelah mendengar ceramah, akan tapi tidak mau mengamalkannya. Uh, tidak mau mengamalkannya, tetap berada di dalam kebiasaan-kebiasaan lamanya. Nah ini Yang. Di. alaihim yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti syaitan. Syaitan yang mengetahui kebenaran tapi tidak ingin tidak mau mengamalkannya. Kesombongan. Al-kibru batrul wa nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Tahu dia kebenaran tapi dia tolak. Baik, golongan dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang sesat. Itu orang-orang Nasara. Yang mereka selalu beramal tapi amalannya tidak sesuai dengan uh, ajaran Rasulullah SAW. Ya, ini sering kita lihat ya. Tiga ini. Maka kita para ulama, kalau kamu melihat orang pintar atau ustadz atau siapa saja yang memiliki ilmu, tapi kamu lihat kehidupannya, prakteknya ke dia nggak sesuai dengan ilmunya, maka dia sama seperti orang Yahudi. Atau ada orang yang kaum muslimin yang selalu beramal rajin, beramal giat, beramal ahli ibadah. Tapi ibadahnya selalu melenceng dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Sama, maka dia sama seperti orang-orang Nasrani. Maka yang terbaik itu adalah surat. Surat Allah yang diberikan ni'mat. Yaitu mengumpulkan antara ilmu dan amal. Itulah dikatakan ulama Rabbani. al ulama al-amilun yang ulama yang beramal dengan ilmunya. Nah, baik, mana kira nafi tasari taufoli. فالذي يحبه الله ويرضاه منا هو العلم والعمل فإذا أردت أن تكون من المنعم عليهم فتحرى علمك بما يحبه الله ويرضاه ثم عملك به فالحج مثلا يكون من المنعم عليهم إذا اجتهد أولا في العلم بالمناسك ثم اجتهد ثانيا في العمل بذلك العلم ولا يكون الحج منعما عليه اذا كان فعله للمناسك بلا علم بل منتهى اخذه, بل منتهى أخذه المناسك مما يراه عليه الناس دون بين بينه او يسال من لا يحل له ان يسأله. ان يساله كرجل رايته في المسعى أخذ بيده رجل ممن يدفع بالأربات فاسأله عن كيفية السعي فأخبره, فأخبره الخبر فهذا مما لا يحل له فعله لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أي أهل العلم لأن يسأل لأن يسأل لأن يسأل, لأن يسأل المرء من اتفق له وجوده بين يديه نعم أحسن بارك الله فيك نعم من قارئ آخر نعم زينب جعفرية اقرأي بسم الله أبدأ من الأنسة واصلي واصلي بسم الله الرحمن الرحيم وقد أبي بحمد الله في المسجد الحرام وفي غيره من وقائع المشائر المقدسة أماكن أماكن معينة لمن أراد أن يسأل مما يتبع لوزارة الشؤون الإسلامية أو للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فإذا أراد الحاج أن يسأل قصد هؤلاء ثم إذا عرف علم مناسكه عمل به فمتى جمع بينهما صار من المنعم عليهم في الحج وإذا كانت هذه عادة مطردا له في دينه في دينه كله صار من المنعم عليهم الجامعين بين ال... الجامعين بين العلم والعمل ما شاء الله نعم حسن بارك الله فيك جديد شيني الشيخ memberikan contoh ya contoh bagaimana seharusnya kita beribadah mengumpulkan antara ilmu dan, dan amal. Contohnya orang haji katanya. Contohnya orang haji. Jadi kemarin itu beliau melihat uh, ada orang sedang melakukan manasik. Ada orang sedang melakukan manasik, kemudian dia bingung ilmunya. Gak paham. Karena dia gak paham, langsunglah dia bertanya. Memang kalau nggak paham kita bertanya, tapi cara bertanya dia salah. Kenapa? Karena dia bertanya kepada setiap yang dia kepada siapa saja yang dia temukan. Ternyata yang dia temukan adalah orang-orang yang petugas-petugas di Saudi di Mekah tersebut. Petugas-petugas di Masjidil Haram dia ketemu, langsung dia tanya. Nah ini kata saya nggak boleh, nggak benar. Karena Allah subhanahu wa taala berfirman, Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'alamun tanya kepada ahlinya bukan tanya kepada orang siapa saja yang kamu temui padahal di sana di Masjidil Haram di Mekah sana telah disiapkan tempat-tempat bertanya bagi mereka yang ingin bertanya dan dan jawabannya akan sesuai dengan Kementerian Agama di Saudi Arabia. Nah, kalau kamu sudah bertanya di situ di tempat yang pas, ketika kamu nggak tahu, kamu bertanya dan bertanya di tempat yang pas dengan orang yang pas, dapat kamu ilmunya, kamu amalkan, maka itulah kata Syekh menjadi minal munamin alaihim, suratul alaihim. Yang itu mengumpulkan antara ilmu dan dan aman. Kalau itu sudah jadi kebiasaan dia, itu maka bahagialah dia dengan amalannya. Itu sebagian contoh bahwasanya dianjurkan kita berusaha di dalam setiap amalan kita harus sesuai dengan ilmu, harus sesuai dengan dengan ilmu. Jangan hanya saja modal semangat tanpa tanpa belajar dahulu, tanpa bertanya, tanpa mengetahui mengetahui ilmunya. Itu banyak sekali di kaum muslimin zaman sekarang banyak sekali coba kalau kita tanya nih kan sholat deh nih. Dia sholat sunat nih. Dia tanya, ini sholat sunat apa pak? Nggak tahu dia. Nggak ah, tahu saya. Saya nah, sholat aja. Saya lihat orang sholat, saya sholat. Gitu. Nah, ini banyak sekali di kaum muslimin. Jadi, eh, medan dakwah di Indonesia ini sangat terbuka luas. Tapi, نعم، قارئ آخر. زينب أنت تقرئين. لا بأس،, بأس. أقرأ ثانيًا. لا بأس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان يعمل بلا علم تخوف عليه الضلال. أو كان له علم لكن لم ي... لكن لا يعمل به تخوف عليه الغضب. فيقع له مشابهة اليهود أو النصارى فيما كانوا عليه وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أضيف فيه الصراط إلى الخلق إلى الخلق السالكين له وأضيف وأضيف في موضع آخر من القرآن إلى الله عز وجل فقال تعالى وأن هذا صراطي صراطي مستقيما فاتبعوه الأنأم، سورة الأنأم الآية آه, الثالث بعد المئة. والفرق بين الإضافتين أن, أن إضافته إلى الله هي باعتبار أنه وادعه وشارعه. وإضافته إلى الخلق باعتبار ألوه السائرون عليه. طيب أحسن، بارك الله فيك. أه, نعم. Syekh أه, ya, penutup di ayat ini. Ini penutupnya adalah fa in kana ya'malu tukhwif Jadi barang siapa yang uh, beramal tanpa ilmu maka dia diancam dengan kesesatan dari Allah Subhanahu kesesatan. Maka dia akan uh, diancam dengan kesesatan. Ditakuti dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya maka dia ditakuti maka dia ditakuti uh, mendapatkan murka Allah subhanahu Baik wa qulu siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi bagi siapa yang sudah belajar bahasa Arab ada namanya mudhof dan mudhof ilaih nah kalau kita teliti di dalam Al-Qur'an sirat kata kata sirat adalah mudhof dan mudhof ilaihnya pernah uh, mudhof ilaihnya ada diidhofahkan dengan makhluk ada diidhofahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya sama. Dua-duanya artinya Islam. Dua-duanya artinya mengikut Al-Qur'an. Uh, kenapa dia dengan Allah? Karena Allah yang menurunkan Al-Qur'an, karena Allah yang menurunkan agama Islam. Kenapa diidhafkan dengan makhluk? Karena makhluk yang menjalaninya dan mempraktekkannya, mengamalkannya. Nah, kemudian di sini tidak disebutkan bahwasanya siapa itu yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para mufassir, para ahli tafsir menjelaskan suratul ladzina an'amta suratul ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim siapa itu? Siapa itu? Uh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Nah, itulah jadi kalau kita ingin uh, mengambil panutan itu orang-orang yang diberi nikmat itu itu nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-siddiqin Abu Bakar as-siddiqin dan syuhada Umar bin Khattab as-salihin dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dan sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda القضاة ثلاث قاض يعمل بعلمه في الجنة قاض لا يعمل بعلمه فهو في النار قاض اه, ليس له علم فهو في, في النار ده? رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي itu tiga atau hakim itu ada tiga itu yang hakim yang berilmu. Tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia di neraka. Hakim tidak berilmu, pemimpin tidak berilmu, maka dia di, di neraka. Pemimpin yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia di surga. Kata Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, banyak sekali hadis-hadis tentang seperti itu, banyak sekali ayat-ayat dan perkataan-perkataan ulama tentang seperti itu. Maka hendaknya kita memilih jalan atau sikap dengan tiga golongan manusia ini. Jazakumullah khairan. Fi soal ya kawan, qabla an surat al duha. Hal min soal. Baik. إذا لم يكن هناك سؤال نواصل سورة الضحى ويرى تفضلي اقرأي. السلام الله قال المصنف رحمه الله معاني سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله قال الشارخ وفقه الله قوله والمراد به هنا النهار كله فيه إشارة إلى 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 إن يستطيع إِلَى إلى وقوعه إلى وقوعه على غير هذا المعاني في موضوع آخر من القرآن فإن الضحى في القرآن يجي على معنين أهدهما معنى عام وهو نهار وهو النهار كله وعلامته مقابلته الليل ومنه قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج دحاها نعم احسنت بارك الله فيك تفضلي يا عفه اقراي واصل عفه معنا احد منه نسل صفحة ثلاثين 30، صفحة ثلاثين والليل إذا سجى فالضحى في الآيتين مقابل بالليل فيكون اسما للنهار كله والآخر معنى خاص وهو أول النهار وعلامته مقابلته بالعشية آخر النهار ومنه قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها نعم أحسنت بارك الله فيك آه <applause> قال المصنف رحمه الله تعالى معاني سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدي والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد بهنا النار كله طيب ما معنى الضحى أبى الضحى الضحى أرتينا اسم ضوء الشمس جهية متحري jika cahaya tersebut telah mulai meninggi dan mulai kelihatan. Jadi itu namanya itu namanya ad Jadi mungkin mulai dari jam 8 sampai sebelum zuhur itu disebut ad Maka sering kita katakan salat salatud dhuha. apa nama lain dari salatud dhuha ya khawat atau ya ikhwan? Siapa tahu nama lain dari salatud Siapa siapa yang tahu nama lain dari salatud Hah? Salat awalin. Allah, salat al awalin. Salat awalin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat awalin, hina termaul fisal. Salat salat orang yang suka bertobat adalah ketika eh uh, udah terasa panas, udah terasa, udah terasa panas itu sholat duha. Nah, jadi duha itu artinya cahaya matahari ketika mulai kelihatan ya. Ketika mulai tinggi dan mulai kelihatan. Nah, tapi nggak bisa kita pahami gitu aja. Al-Quran itu harus dipahami dengan para ulama, dengan guru-guru kita. Nggak bisa, oh jadi duha oh, artinya ini. Enggak. Sementara di Al-Quran ini, di surat duha arti duha di sini bukan bukan cahaya matahari, tapi an-naharu waktu siang dari pagi sampai siang sampai uh, semua semua waktu siang. <tuh> Kenapa demikian? Itu namanya takwil ya, itu namanya takwil menggeser menggeser pemahaman ke pemahaman yang satu lagi sama seperti wan najmu yasjudan wan najmu yasjudan e, najm artinya bintang tapi di sini di ayat ini enggak artinya bintang artinya tumbuhan jadi menggeser, menggeser satu makna ke makna yang lain Qawluhu wal muradu bihuna awalun nahar. Eh, an naharu kullu. An naharu kulluhu. Bihi isyaratun ila wuku'i ala ghairi hadhal ma'na. Jadi ketika dikatakan al muradu bihuna an naharu kullu. Maksudnya di sini adalah semua siang. Karena biasanya doa itu awalun nahar. Awal, awal awal siang awal awal pagi nahar, awal nahar awal awal pagi tapi di sini semua dikatakan ini semuanya masuk semua pagi, semua siang sampai siang. Pagi sampai siang itu di sini disebut al-duha. Padahal duha itu artinya pagi saja. Duha itu artinya pagi. Matahari pagi itu disebut al-duha. Tapi di sini dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai sampai siang. Kenapa? Fihi isyaratun ila ma'bar. Arti di sana di Al-Quran ini ada dia duha tapi artinya awal pagi saja, pagi saja. Fa'inna duha yaji'u ala ma'na ini, karena duha itu ada dua makna. Yang pertama, pagi dan siang, pagi sampai siang, ma'na na'am, wa'na haru pagi sampai siang. Kenapa? karena kenapa kita artikan pagi sampai siang? karena billail karena Allah Subhanahu wa taala membawakan setelahnya kalimat lail malam jadi siang malam jadi artinya lawan kata malam yaitu siang pagi sampai sampai siang Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaaha wa aghtasha lailaha wa akhraja Allah Subhanahu wa taala Uh, membawakan leila kemudian setelahnya Duha Laila Duha artinya siang dan malam atau malam dan siang nah kemudian yang lain Allah Subhanahu Wa Taala Duha wal saja demi waktu Duha dan demi malam ketika eh, demi malam ketika uh, masuk. Maka disini artinya siang dan siang dan malam. fil isman Maka duha di sini datang sebelum al maka artinya an-naharu kullu. Arti yang kedua yaitu khos lebih kecil lagi yaitu awal nar waktu pagi saja waktu pagi saja. Karena dia di lawannya sore, pagi dan sore. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhan." 'Ashiyatan aw duha sorenya atau paginya. Jadi pagi dan pagi dan sore. Nah. Jadi duha itu memiliki dua makna. Yang pertama makna pagi, yang kedua pagi pagi dan siang dan kita ketika memaknai Al-Quran tidak bisa asal-asal harus sesuai dengan e, mufassir ahli, ahli tafsir sesuai dengan dalil-dalilnya. Karena jangan sampai kita memaknai Al-Quran seperti masuk dalam ancaman Rasulullah SAW Man fassar Al-Qur'ana fa siapa yang berbicara menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, walaupun ternyata tafsirannya benar, ternyata benar, sungguh dia telah melakukan kesalahan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manfasar Al-Quran berai faliyatabawa makadoh minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran uh, dengan hawa nafsunya, maka silakan siapkan rumahnya di di neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasallallahu wa na'udzubillahi min zalik كده أنجد كان يا اخوان والاخوات طيب زينب جعفرية تفضلي اقرأي بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وفقه الله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه قال الشرح وفقه الله قول, قول المصنف وثبت ظلامه اي تمكن واستحكم فالتسجيه التغطيه فماذا كيف تقرئين فالتسجيه التغطيه المتمكنه ولا تكون ولا تكون وصفا لِلَّيْلِ الا اذا سكن وقوي ظلامه ومبتدا الليل يسمى تغشيه ومنه قوله تعالى والليل إذا يغشى الليل فالغشاء اسم للغطاء الخفيف أي الرقيق الذي يشف عما وراءه فيبتدئ الليل بتغشية الدنيا شيئا فشيئا غطاء خفيفا فإذا تمادى واستحكم سمي هذا تسجية وهي المذكورة في قوله تعالى والليل إذا سجى ممتاز أحسن بارك الله فيك والضحى والضحى artinya أرتينا أول النهار كله dan di situ Allah Subhanahu bersumpah ya bersumpah dengan bersumpah dengan uh, waktu duha de... wa demi waktu duha. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah kepada apa saja dari makhluknya. Dan di sini Allah Subhanahu wa sumpah dengan waktu duha. Menunjukkan waktu duha itu sangat sangat penting dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal dan demi malam ketika sudah menyingsing atau sudah masuk والليل saja سجى سجى معناه saja artinya telah telah hama bil khalq telah menyeluruh kepada makhluk wastaba dhalamun dan telah uh, tetap telah tetap menetap kegelapannya menetap kegelapannya menetap qaulul musannif wastaba dhalamu ai tamakka wa ketika dikatakan telah menetap kegelapannya arti kegelapannya itu telah sempurna telah telah menjuru ke semua pelosok kegelapan malam tersebut. Patasjiah tasjiah artinya taghtiyah. Tasjiah itu artinya tertiah menutup almutab penutup yang kuat. Penutup yang kuat. Jadi ketika malamnya sudah kuat, sudah benar-benar malam, sudah benar-benar gelap, maka itu disebut tasjiah. Wala takunu il wa Dia tidak dikatakan al-lail saja, tidak dikatakan saja kecuali telah kegelapannya telah benar-benar gelap. ya, dari jam uh, 9, 10, dan lain sebagainya. Wa dari awal lail, kalau permulaan malam itu disebut tersyah. Contohnya misalnya masih-masih agak maghrib. Nah, itu disebut tersyah. layli Dan malam ketika baru muncul fal Karena itu artinya penutup yang tipis yang masih kelihatan samar-samar di hal di belakangnya. Ar-raqiq alladhi wa 'amma yang masih kelihatan samar-samar di belakangnya. begitu juga maghrib masih menampakkan apa di dalamnya tapi samar-samar. Fa lailu bi dunya wa fa'an kalau sudah mulai maghrib itu sudah mulai gelap, mulai gelap, mulai gelap seperti itu. Faida tamada kalau sudah benar-benar gelap maka disebut tasjiyah saja. Wa saja. Itu artinya saja malam ketika sudah sempurna. Nah, ini jadi bisa kita ambil pelajaran indahnya bahasa bahasa Arab. kalau kita malam masuk keluar malam datang Dan kalau bahasa Arab idza walaili idza yaghsha walaili idza asas nah Masya Allah itu indah sekali bahasa Arab. bahasa Arab setiap perbedaan berbeda pula bahasanya setiap perjalanan waktu berbeda pula bahasanya makanya Sadaqallahul Azim ketika menurunkan Al-Quran dengan bahasa bahasa Arab Alif Lam. Inna anzalna Qur'anan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian dapat memahami Al-Quran tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Karena malam termasuk makhluk yang Agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam itu sangat misteri. Misterius. Malam ada orang ketakutan ketika malam. Ada pula orang bahagia dengan waktu malam. Karena dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi, Saja. Terlanjutkan. ما ود طيب ان شاء الله اني على من خير يا تفضلي عفه قال المصنف وفقه الله وفقه الله ما ودعك ما تركك وما قلى وما ابغضك قال الشارح وفقه الله ذكر المصنف وفقه الله أن القلا في الآية معناه البغض فقوله تعالى وما قلا أي وما أبغض والمراد بالبغض المنفي هنا نفي بغض نفي بغض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله لم يضيفه إلى نفسه فقال ما ودعك مضيفا ذلك إلى نفسه المقدسة سبحانه ولم يقل وما قلاك بل قال وما قال ففرق بينهما وسياق الكلام أن المعنى كذلك فقوله ما ودعك ربك وما قلا أي وما قال الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم فلم يقل الله ما ودعك ربك وما قلاك. بل قال ما ودعك ربك وما قلاك. ما ودعك ربك وما قلاك. وداعي وداعي الى ذلك تب تبعي تبعيد وقوع بغضه سبحانه رسوله, رسوله صلى الله عليه وسلم فلمح بذلك من نفوس وتبعيده أشد البعد قال الله وما ودعك ربك وما قلا وما يقع في كلام متأخر المفسرين في مثل هذا الموضع, في مثل هذا الموضع من قولهم بأنه وقع رآية للفاصلة أي ليقع التشابه بين أواخر الآي بالألف المقصورة في قوله والضحى وقوله, وقول وقوله سجى وقوله سجى وقوله قلا إنما يص يص إنما يصلح مثله في كلام المخلوق الذي يتكلفه وَأَمَّا كَلَامُ وأما كَلَامُ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ فَكَمَالُهُ فَوْقَ هَذَا فَلَا يَصِحُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ وَقْعَ رِعَايَةٍ لِلْفَاصِلِهِ أي, أَيْ طَلَبًا لِلْفَصِيحِ مِنَ الْكَلَامِ فِي مَوَاقِفَةِ فِي مَوَافِقَةِ في فَوَاصِلِ الآيِ بَعْضِهَا بعضا ليتحقق السجع فإن هذا الم... فإن هذا مقلوب المخلوق الناقص في كلامه وبيانه وأما الله عز وجل وأما وأما الله عز وجل الذي له أكمل الوصف في كلامه وبيانه ف... فغير مفتقر إليه طيب يا أخوان والأخوات ما ودعك والليل إذا Setiap ada sumpah pasti maksudnya di situ agar kita benar-benar memperhatikan. أبقى يعني لصنب باقينا إلى الله سبحانه وتعالى أصواتا لصوم باهتنا إلى الله تبرديه والشمس وَالضَّحَاهَا والذاريات ذروا فالحاملات وإقراف فَالْجَارِيَاتِ يصرف المقسمات إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع, إنما, تو... إنما... إنما, توعدون لواقع. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. نعم. <applause> Artinya, setiap sesuatu ketika Allah sudah bersumpah, maka artinya kita harus benar-benar memperhatikan Allah ingin mengatakan apa itu yang akan dikatakan Allah itu sangat penting sekali. Soalnya tadi, Allah dilihat saja demi pagi hari dan demi malam ketika Dia telah menyingsing ma wadda'aka rabbuka wa Maqala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkanmu ya Muhammad Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kepadamu Nah Ini berarti ayat ini adalah uh, penyejuk penenang hati penghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam karena ada memang beberapa ayat Allah turunkan untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena jalan dakwah itu tidak tidak gampang dakwah itu butuh kesabaran yang yang tinggi dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ذكر المصنف وفقه الله أن القلا في الآية معناه البغض فقوله هو ما قلى أي وما أبغض الله سبحانه وتعالى دا كان ممرك يموت داكان مما ما راح قدام والمراد بالبغض المنفي هنا نفي بغض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله لم يضفه إلى نفسه فقال ما ودعك مضيفا ذلك إلى نفسه المقدسة سبحانه ولم يقل وما قالك بل قال وما قال ففرق بينهما Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membedakan. Ma wadda'aka. Allah tidak akan meninggalkanmu. Wa maqala. Dan Allah tidak akan murka. Allah tidak akan murka. Gak ada kamunya.

tapi Allah Subhanahu berfirman wa ma wadda'aka rabbuka wa ma wa ma qala. Maknanya berbeda, harus ada perbedaan. Walaupun secara umum maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu dan Allah Subhanahu wa tidak memurkaimu. Wadda'i ila dzalik tab'id wuqu'i bughdhihi subhanahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. ولمحو ذلك من النفوس وتبعين اشد البعد قال الله ما ودعك ربك وما قلى الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى من ما ودعك ربك وما قلى تجونا تبعيد وقوع بوضي سبحانه ورسوله الله سبحانه وتعالى eh tidak akan memurkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegaskan itu semua maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat mawadda'a rabbuka wa maqala

ma wad'aka rabbuka wa ma qala kenapa tidak dikatakan wa ma qalak tapi dikatakan wa ma wa ma qala ada para mufasir mengatakan untuk menyesuaikan saja saja wad duha wal lail idza saja ma wad'aka rabbuka wa ma qala Nah, supaya sesuai saja ini dibantah oleh Syekh nggak Enggak benar seperti ini. Memang Allah butuh dengan saja. Allah tidak butuh itu semua. Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluk. Kalau makhluk ya sulit-sulit untuk melakukan saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maknanya itu sempurna. Maknanya sempurna, tidak ada maknanya harus sesuai dengan saja, tidak. Semua yang dikatakan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala setiap hurufnya, setiap katanya kalau ada berarti maknanya berbeda. Kalau dihapuskan berarti maknanya berbeda. Setiap ada perbedaan huruf ada perbedaan makna kata kata Syekh Al-Nusaimi rahimahullah taala. Fala itlaqul bi waqa'a ri'ayatan tidak boleh kita katakan untuk menyesuaikan saja di dalam Al-Quran. Lah, kata Syekh al nasimi Kenapa fa'in hadza makhluk fi Karena yang butuh dengan saja itu hanya makhluk. Yang memang sulit menyusun kata-kata. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan itu semuanya. Jadi artinya memang uh, ma wadda'ka rabbuka wa berbeda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala membawakan uh, huruf ka dari ma, ma dengan wa Nah kayak temtong ya اخوان والاخوات jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala wa ma qala tidak mengatakan wa ma qalaka agar untuk menjelaskan untuk menjelaskan bahwasanya Allah sangat sangat tidak murka benar-benar tidak murka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya disebut wa maqala. Ma ini benar-benar tidak murka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. <clears throat> Jadi dan dan Syekh al ini juga membantah tafsir yang mengatakan kenapa wa Kenapa wa untuk menjaga saja tidak tidak ada itu menjaga kan tapi kata saya bahwa makala artinya untuk memantapkan untuk menegaskan bahwasanya Allah subhanahu wa taala tidak murka itu arti arti sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh al Rosaiminan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Uh, Walal akhiratu khairul minal ula. Jadi pelajaran pada pagi hari ini adalah kita telah mempelajari makna buha, kita telah mempelajari makna saja dan perbedaan antara saja dan Rusia, ghosya yaghsha, ghosya, ghosya saja antara saja dan ghosya. Kita telah pelajari perbedaannya. Begitu juga kita mempelajari perbedaan makna ma wadda'aka rabbuka wa dan kita juga telah mempelajari uh, pelajaran kita telah mempelajari makna-makna -ma yang terkandung di dalamnya yaitu Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun kemudian pelajaran selanjutnya ketika Allah bersumpah maka artinya ingin menegaskan apa yang akan disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwan dan akhwat Sebelum kita Akhirnya pertemuan kita Mungkin ada pertanyaan dari Antum Jika tidak ada pertanyaan Maka Mudaris yang Yang bertanya Jika tidak ada pertanyaan Maka mudaris yang bertanya Hmm, ada yang mau bertanya? Ini yang nunjuk tangan Eva sama Yasmin. Ini pengen, pengen menjawab ya? Baik, langsung kabur ya, uh, Eva? Ya, Yasmin siap menjawab? Insya Allah, baik. Uh. bertanya kepada Yasmin. Yasmin sebutkan tiga kelompok manusia yang disebut yang di isyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah. Al-firqatul ula alladzi an'ama Allah 'alaihim wa humul Islam. Al-firqatul al-firqatusani al 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 alladhi na ghadiballahu alaihim wa humul ladhi na'arabul haqqa wa lam ya'amalu bihi wa humul yahudu wa al-firqatusalis alladhi na'adhalu wa humul nasara Nah, mungkin itu terjem, mungkin itu terjemin. Diterjemahkan, Ustaz? Iya. Yang golongan yang pertama itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat dan mereka itu adalah yang mengikuti agama Islam, dan golongan yang kedua orang yang dimurkai Allah, dan mereka itu mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, yaitu orang Yahudi. Kemudian, yang golongan yang ketiga itu adalah orang-orang yang sesat, mereka itu adalah orang nosoro. mereka itu beramal tanpa ilmu adakah orang muslim tapi uh, dia maghdubi alaih dimurkai oleh Allah hmm. ada kapan itu tatkala dia itu tidak beramal dengan ilmunya jadi dia tuh mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya Ustadz dengan apa ya bukan dengan kemalasan atau tapi dengan apa ya sengaja gitu loh Ustaz. Nah, karena sombong. Nah. Jadi kalau karena malas itu hukumnya beda. Nah, Masya Allah. Tapi kalau dengan sombong tahu? Nah, am. itu dimurkai oleh Allah. nggak suka, nggak suka syariat gitu. Iya. Barakallah fiq. Nah, tapi ada orang yang malas, malas terus, malas terus. Itu akan menjuru pada kekesombongan. Dia malas terus dan dia ikuti terus kemalasannya, maka itu akan menjuru juga ke kekesombongan. Itu awal mulanya malas memang. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, Innaladha idza hatta Seorang hamba Jika dia melakukan kesalahan Maka akan ada titik hitam di dalam hatinya Kalau dia bertobat Akan dihapuskan titik hitam tersebut Kalau dia terus-terus melakukan dosa Terus malas Titik hitamnya akan terus bertambah Sampai hatinya menjadi Hitam kelam Tidak Masuk cahaya di dalam tidak mengetahui mana yang baik, tidak mengetahui pula mana yang buruk. Nah. <sUM> Maka berhati-hati orang-orang yang meremehkan sebuah dosa, walaupun itu kecil. Nasehatullah ala wassalamah. Ahsanti eh, Yasmina. Taik, pertanyaan selanjutnya ada yang lain? Ada yang mau menjawab? Pertanyaan selanjutnya kita bacakan. Ah, ini. ini. Zainab. Anak coba. Nah, ini yang lain mana ya, akhwat, ya ikhwan wal akhwat? Dari tadi Zainab, Yasmin, Eva, itu itu aja. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk Uhtuna Zainab. Naam Zainab. Al-Duha itu memiliki dua arti. Coba sebutkan kapan dipakai arti tersebut apa dua arti tersebut dan kapan dipakai? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, al awal um, mm, bimakna am huwa uh, awan tahayar fil jawab fakir awal. Arafil <laughs> jawab wa, wa tahayar bi kafiyat al kalam. Sahih sahih. <laughs> right. Uh, Iden ad duha am huwa اليوم النهار كله اذا من بداية الصباح الى اخره م -م. لانه ذكر في آية أخرى أن أن الضحى هذا مقابل مقابل للليل وأما معنى الخاص هو أول النهار فقط بلا آخره م -م. والدليل في آية ذكرت في الآية Hunak mm, aduhah ad mukabilu mukabilul uh, man, al ashiyah idan aduhah ad ada bidaya tuh nihar. Nasyalla asyanti barakallahu mungkin tuh terjemah pada yaimul faidah idan uh, jadi aduhah ad untuk makna secara umumnya merupakan uh, dia siang set, semua waktu siang entah awalnya entah akhirnya dalilnya adalah di suatu ayat disebutkan bahwa di situ ada kata duha dan lawannya kata malam jadi tidak tidak di rincikan entah siangnya di awal atau di akhir sedangkan makna khas itu merupakan eh artinya adalah awal siang permulaan siang karena disebutkan di suatu uh, suatu, suatu ayat bahwa kata duha itu lawannya adalah al ashiyah atau artinya akhir siang. Nah, Masya Allah Jadi doa itu dua arti. Yang pertama pagi siang, yang kedua pagi saja. Kapan dipakai pagi siang Ustadz dan kapan dipakai pagi saja? Dipakai pagi siang ketika di dalam Al-Quran dia digandengkan dengan malam. Jadi kalau malam Wadduha digandingkan dengan malam. Maka arti duha di sini pagi dan siang. Nah, karena dia digandingkan dengan malam. Kalau dia digandingkan dengan sore. Ka'annahum <tuh> yawma lam yalbathu illa ashiyatan duha. kalau digandingkan dengan sore asyiyah. Maka duha di sini artinya pagi saja. Jadi kapan dipakai dia pagi saja Ustaz? Dipakai pagi saja ketika Allah menggandengannya dengan waktu waktu sore. Nah, hati-hati itu di pertanyaan nanti di soal ujian akan keluar kapan dipakai pagi saja, kapan dipakai pagi dan siang. Jazakumullah khairan ya ikhwan wal akhwat. Jadi memang <tik> belajar butuh dengan fokus seperti kata Syekh I'm, uh, Imam Syafi'i akhi lan tanala al-ilma illa bi sitta wa sa'um bi tafsilah bi bayani zaka'un wa harsun wa ijtihad wa bulgha wa suhbat ustadhin wa tulu zamani wahai saudaraku kata Imam Syafi'i Imam Syafi'i menjelaskan karena Imam Syafi'i telah banyak belajar dan ingin menjelaskan kepada kita pengalaman beliau beliau katakan wahai saudaraku engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara maka aku akan bacakan kepadamu enam perkara, dengarkan baik-baik. Yang pertama, zakaun kecerdasan, fokus fokus ya. Kalau kita belajar fokus kecerdasan, jangan kesana-kemari, uh, sambilan-sambilan itu sulit. Kalau kita belajar sambilan-sambilan, fokus dapatnya sedikit, entah ada berkata tidak, alam Itu yang pertama. Yang kedua, harus. Uh, kemauan jangan pula dia belajar dipaksa uh, diancam nah, itu nggak akan bisa itu ketiga jihad, kesungguhan belajar malas-malasan misalnya zaman sekarang tuh kan orang-orang kalau belajar online supaya dihitung hadir dihidupinya dia tidur gitu oh si fulan mana ini hadir gitu kalau udah selesai absen dia tidur gitu malas-malasan tidak akan mendapat keberkahan ilmu. Yang ketiga, yang keempat, bulwah modal. Mantolab al hadis aflas kata para ulama. Barang siapa yang mau mem belajar ilmu hadis, siap-siap dia akan bangkrut atau modal. Yang kelima, sohbat ustad. Berakhlak kepada ustad. menemani ustaz, berakhlak pada ustad. menjaga hak-hak ustaz, Laisa minna Tidak bukan dari golongan kami orang yang tidak mengetahui hak-hak gurunya. Yang terakhir, zaman zamani sepanjang masa. Belajar terus. Imam Ahmad sudah menjadi imam yang besar tapi tetap bawa bawa pena, bawa buku untuk mencatat. Dia tanya muridnya, "Ya Imam, sampai kapan kamu terus begini? Kamu telah berada di puncak. Sampai kapan kamu belajar?" Maka kata Imam Ahmad, Ma ilal bersama Pena dan Buku ini saya menuju liang lahat tanya lagi apakah kamu ikhlas melakukan ini semua apa kata Imam Ahmad <tik> kalau kamu tanya keikhlasan keikhlasan itu sangat berat sekali banyak ulama mengatakan keikhlasan itu sangat sangat berat, harus kita meniti harus kita mengatur hati kita dengan benar-benar tapi walakin tapi aku sangat mencintai sangat mencintai ilmu baik ya ikhwan wal akhwat khairan <coughs> mudah-mudahan pelajaran hari ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ilmu kita pagi hari ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi pelajaran yang dapat kita ambil sementara adalah ketika kita mendapatkan sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala artinya kita harus benar-benar fokus memperhatikan apa yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau sumpah itu artinya agar kita fokus dengan apa yang disumpahkan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun dari makhluknya berbeda dengan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala nah kemudian juga pelajaran selanjutnya bahwasanya ayat tadi mawadda itu adalah e, penghibur untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang Allah Subhanahu Wa Taala di beberapa kesempatan menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beratnya jalan dakwah beratnya risalah inna sanulqi alika qawlan saqilawi Muhammad aku akan sampaikan kepadamu perkataan yang berat baik kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis <coughs> subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. جزاكم الله خيرا استاذنا جزاكم الله خيرا